Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Sorong Talk. Halo semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Kali ini konten ini kita akan membahas gotong royong. Gotong royong ini yang dilaksanakan oleh TNI dan rakyat. Kali ini kita membahas Koramil yang ada di Kota Sorong ini juga. Aimas Kabupaten Sorong. Kita mengutip di line yang ada di dalam berita tersebut itu, dia membahas tentang pemindahan atau merenovasi pos kamling yang ada, tapi melibatkan TNI dan masyarakat dalam bentuk kecilnya Babinsa yang ada di wilayah setempat. Jadi dalam pemindahan pos kamling, pantau media online itu bahwa pos kambing itu masih layak digunakan, tetapi bagaimana caranya kita merenovasi itu dari musyawarah dari Babinsa dan masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya, Babinsa Koramil Aimas itu atas nama Serkas Koyo bersama warga gotong royong untuk memindahkan pos kambing ke lahan kosong yang luasnya dan dibuat lebih besar sehingga dapat menampung lebih banyak warga yang melaksanakan ronda di setiap malamnya. Dan katanya Babinsa itu kalau bahwa pos kambling itu sangat bermanfaat dan dapat memonitor dan menjaga keamanan perumahan dan adanya warga yang ronda, dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal. Selamat pagi, kegiatan Babinsa Koramil 1802-07 Aimas telah melaksanakan kegiatan karya bakti memindahkan pos kamling di wilayah Jalan Bendungan Kelurahan Kamalu SP1 Distrik Mariat. Kabelnya ketinggian. Tes. Yakin kuat. Atau kabelnya dilepas dulu itu. Oh, kok lewatkan sana kabelnya. Semoga dengan ada kegiatan ini mereka semakin akrab, menjalin tali silaturahmi, dan yang terpenting adalah keamanan, kewilayahan kondusif, tidak ada yang dirugikan. Sekian dulu videonya. Terima kasih. Jangan lupa like, share video ini, subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya. Dan salam dari Sorong dan ucap terima kasih dari saya pribadi. Sampai jumpa. Dah.